Akhirnya tawaf itu kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai nakal, kiai-kiai rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunnya pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki madhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus-khusus. Ya, tadi kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal lor. Ajaran mazhab Syafi'i kan batal. Makhir injari intikal mazhab. Semboh iso intikal lek pakete wo. Dadi tawaf tok engko nang Indonesia bali neh. Wis repot. Nane wong ora usah gedeng kubu sebelah. Kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madhab ya orang bingung gue sangking dableke, gue sangking alimi ya orang roh lalu sampai Gus Gus Jati pun anggot celaka, wes semua Gus Pak repot kabeh saja aku yang bisa unik-unikmu kan kok mau kena jadi orang alim macam bingung, bingungnya itu ya piye ya misalnya gue fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nak pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Nah, di bang nyekel bojone wong sak do nyekel. Enggak umum memang Indonesia anak ngaji nyekel bojone enggak umum. Sing ngaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan ngaji berduaan. Umum ya dicekel bojone. Padahal cara fikih batal enggak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama utawa nyekel wong Pakistan terus lali. Wong wedok nak ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan madzhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima, karena sekedar megang tidak apa? Batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya ora usah gedek teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mok papat. Nek cara wong Arab iku pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di pitu mergo bulik iku bahasa Arab nak kok bapak amah, nak kok ibu. Hola, paham ya? Ponakan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang ono banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bulik mbek ponakan ono wae cara Indonesia ge fual. Cara Arab amah hola banatul akhi ya mulane Indonesia fikih luwe gampang apalane papat kan mergo bule ponakan iku entuk wong papat ya bule cek min jihadil ab cek min jihadil om ponakan cek min jihadil ah cek ukhti tapi cara Arab iku amma hola ono ponakan kok dulur lanang ponakan kok dulur wedok mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponakan bulik budhe tidak batal. Nah, istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang nah, karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu enggak?
itu cara berpikir. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinekah. Nah, berhubung istri itu boleh dinekah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, iddahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engko bojo keduane mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Sing jelas gak melok sing neng rokok kene. Dan makanya cawe itu ya enak. Misale Rabi Ruhil bun rokok, Rabi Mustofa bun rokok. Rabi Kifuat terakhir bu swarga ya melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu rokok. Wong itu iso oportune sapa? Takoki pengiran, ki bojone sapa? Sing neng swarga sinten Gusti? Lah kok Fuat nggih niku mawon. Temu to yo ana enake kok karek milih kok sira. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana bojom cekeli wae, pas tawaf iku intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus iku yo nama wong Indonesia ora. Makanya alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung ta wedok ayu." Ketika rohin ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? wong diambung rohin ku isun. Nah, kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis rohin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, dengan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun rohin bisa berdalih, salah mayu. Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang, karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin iku regane jatuh gak kira-kira masalahnya. Cocok kena cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok kena cocok kan kena apa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia di kroso ta ora? Wis njaluk mau objek. Lho, angen-angen kowe ojo mikir ngono misalnya ya. Rohin, Mustafa lah, khusyuk lah. Woi bos, kue terus digandang wong itu Turki ayu, kroso gejel tau orang. Kau biak lah, kau biak lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikiran Imam Syafi'i, listiroki ima filada. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh. Nungguin jenuh teke udah mesum.
Ya oke, coba ngelak kan. Misalnya terus kue diambung mau Pakistan.